pondok PDMBN dibakar. Lagi pondok pusat daerah mengundi PDM dibakar dipercayai tindakan sabotaj. Kali ini pondok PDMBN di Kampung Manggul Malau Jitra, Kedah menjadi sasaran. Kebakaran yang disedari pada jam 5.30 pagi itu memusnahkan kerusi dan meja serta ribuan keping poster kempen. Satu laporan polis telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu. Sebelum ni tak ada ugutan panah. Cuma kita pagi itulah, lebih kurang dalam pukul 5 pagi itu, adalah beberapa sebiji motor yang berkeliaran di sini. Yang lambang mereka tu kita nampak lambang parti berbangkang. Ikuti laporan khas PRU ke-13 di www.imrnetwork.my/tv. Sekian berita IMR.